insan ini haiwan yang memiliki akal budi. Manusia ni haiwan sebenarnya. Kita ni haiwan rupanya. Memanglah sifat-sifat haiwan tu ada dalam diri kita. Apa sifat haiwan yang ada dalam diri manusia? Makan, minum, bila perut dah kembung, kencing, berak, tidur. Ada lagi satu, tiap-tiap malam Jumaat. Ni malam ni malam Jumaat. Faham eh? Kahwin lah. Sama. Tak sama ke kita dengan haiwan-haiwan? Haiwan lain, haiwan lain kahwin, kita pun kahwin. Kita tengok kucing, kucing kutuk kita. Alah, sudahlah, kau pun kahwin kita. Mana yang dengar aku kahwin? Lakulah aku nak kahwin. Kau pun kahwin juga. Abang, yang kita nak tengok kucing kahwin buat apa? Ini ada manusia yang kurang center. Bila tengok kucing kahwin, dia pun teruja pula. Dia pula nak share. Sebab sifat apa, perlakuan kahwin tu ada pada haiwan dan ada juga pada manusia. Sebab tu dalam ilmu logik dikatakan manusia itu haiwan. Tapi haiwan apa? Haiwan yang ada akal akal budi. Apa dia akal budi? Itulah beza kita dengan haiwan. Haiwan dia tak ada akal. Kalau dia ada akal, dia tak romen depan-depan kita. Segan dia dan romen, dia tarik girlfriend dia pergi celah-celah semak ke, celah-celah bangunan ke, dalam kotak ke. Ini kucing, mana kucing kena hotel? Dia tak kena hotel. Dia tak reti pun nak cari hotel mana. Dia tahu line clear, jalan. Depan orang pun selama dia tak tahu. Relax. Kita pula yang tengok pun yang dia tak separuh tak betul ni. Jadi itu beza kita dengan haiwan. Haiwan dia tidak ada akal. Manusia ada akal. Apa itu budi? Manusia itu dia ada budi. Apa yang orang tua kata? Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Itu pepatah lama. Kau mana budi? Mana orang buat baik, kita pun buat. Orang buat baik kat kita, kita pun baik kat orang. Cuba tengok haiwan. Katalah kita bela kucing Tuan-tuan sini ramai yang ada kucing di rumah Kita bela lah macam mana pun. Sikat rambut, macam-macam sikat rambut. Weh, macam bela manusia pula kucing tu. Tapi kalau dia jenis berak mata, dia berak mata juga. Dia bukan reti nak balas balas budi, dia tak reti. Dia tak fikir, dia tak ada fikiran. Dia tak fikir, sebab dia tak ada akal. Dia tak fikir, tuan aku ni dah benda duduk cantik, kenapa aku nak berak mata dalam rumah ni? Baik aku berak semua tempat ni. Dia tak kira. Suka hati dia. Kalau kita latih, ada setengah haiwan macam tu, bila kita latih dia ikut. Ada setengah haiwan bila kita latih dia tak ikut. Itulah beza kita dengan haiwan. Kita ada budi. Orang buat baik kat kita, kita buat baik kat orang. Orang bantu kita, esok-esok kita bantu orang. Orang banyak bantu kita. Kita ni waktu itu susah, orang banyak bantu kita. Bila kita dah senang, rezeki kita bertambah. Jangan lupa bantu orang. Bantu orang. Tolong orang yang memerlukan. Paling-paling tidak pun setakat yang kita mampu. Orang berbudi ini dia beza manusia dengan haiwan. Tapi tetap disebut haiwan. Ciri-ciri haiwan ada pada manusia. Cumanya manusia ni natiq. Dia ada akal akal budi. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, takwa ni sebenarnya dikenali.
dia kena ada. Dalam kehidupan kita, dia kena ada. Integriti ni satu benda yang mesti ada pada setiap manusia. Kalau kita sebut Muslim, takwa lah. Kalau kita sebut secara global, integriti lah. Dia perlu ada pada setiap orang. Integriti. Integriti. Jadi tuan-tuan, integriti itu ataupun takwa itu sebenarnya ialah rasa takut kepada Allah dalam kehidupan. Kita nak buat apa-apa ingat Allah, nak buat apa-apa ingat Allah, nak buat apa-apa ingat Allah. Lagi-lagi pekerjaan kita yang diberi amanah yang sekian sekian besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang boleh jadi macam tuan-tuan. Saya pun tak jadi macam tuan-tuan. Walaupun saya bekerja dalam PDRM. Tapi saya bukan pegawai ataupun anggota polis. Kita tak mampu, kami tak mampu buat macam mana yang tuan-tuan buat. Kami tak mampu. Beri pengisian agama bolehlah. Tapi nak jadi polis betul, tak mampu. Sebab kami bukan pegawai atau anggota polis. Bukan semua orang boleh. Bukan semua orang. Bukan semua orang sanggup mengambil risiko nyawa. Kita bekerja ni, kita meletakkan nyawa kita dalam risiko. Kita meletakkan nyawa kita dalam risiko. Berapa ramai anggota polis yang mati ketika bertugas? Mereka gadaikan, serahkan nyawa mereka kepada Allah SWT demi menjaga keselamatan negara. Hari itu tuan-tuan, takwa itu sebenarnya ialah rasa takut kepada Allah. Bila nak melakukan sesuatu, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan. Okey, saya fikir dah hampir setengah jam. Ada setengah jam. Ada. Kalau nak break, boleh break dulu. Saya bagi take five. Tak boleh nak kisah opok ke, nak minum air ke, ada yang nak terkucil ke, kita sambung selepas ni. InsyaAllah.